Lalu jembatan penghubung dua desa digerobokan ambrol. Ambrolnya tanggul tersebut diakibatkan tergerus oleh air sungai. Inilah kondisi talut jembatan perhubung yang dua desa Batur Agung, Desa Jati Pecaron, menuju kota Kecamatan Gubuk, Grobogan. Talut jembatan tersebut hampir sebagian material talut jembatan ambrol terkikis air sungai, yang debit airnya tinggi. Nampak terlihat jelas material batu talut penopang jembatan yang ambrol dan sebagian hanyut terbawa air. Menurut warga, sudah satu bulan talut jembatan ambrol akibat tergerus air sungai. Kondisi bangunan yang sudah usang dan tak ada perbaikan semakin memperparah kerusakan. Warga mengaku khawatir dan terganggu akibat longsornya talut tersebut. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait segera membangun talut penopang jembatan yang longsor tersebut. Mengingat jembatan tersebut merupakan akses penghubung satu-satunya dua desa Batur Agung, Jati Pecaron yang sering dilewati warga untuk mudik lebaran. Eko Agung Suryanto, Semarang TV.